kembali lagi di YouTube channel Nesha Sandia. Teman-teman, sekarang di sebelah kanan Nesha sudah hadir Putri Indonesia 2022, yaitu Kak Syafaniar Virgin. Halo Kak Virgin. Halo Nesha. Teman-teman, kakaknya cantik banget. Terima kasih. Nesha juga cantik banget. Alhamdulillah. Oke Kak, malam ini kita akan ngobrol seputar dengan tentang kompetisi Putri Indonesia, Kak. Dan bantu juga teman-teman, soalnya teman-teman pasti pada kepo kan, ngapain aja Putri Indonesia itu. Ini dia, makanya tonton video ini sampai tuntas ya. Lihat kakaknya nih Kak, cantik banget. Jadi pengen tahu deh Kak, kakak asal mana? Oke, jadi sebelumnya aku tuh asal Bengkulu Selatan. Papaku orang mana, ibuku orang Kaur. Tapi papaku ada darah Palembang, cuman gedenya di Bengkulu Selatan. Dan aku sendiri besarnya di Kaur. Jadi kalau di rumah aku pakai bahasa mana? Kalau di luar aku pakai bahasa Kaur gitu. Oke. Kakak anak berapa Kak, dari berapa bersaudara? Jadi aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku punya kakak satu cowok, dia stay di Bengkulu juga. Teman-teman, ternyata Kak Virgi ini dua bersaudara dan anak terakhir. Benar sekali. Sebelum kakak mengikuti Putri Indonesia, kakak ngapain aja nih Kak? Jadi memang basicnya aku dari dulu tuh memang duta wisata Kaur awalnya. Dan setelah duta wisata Kaur aku naik ke provinsi, jadi gadis Bengkulu. Alhamdulillah dua-duanya itu jadi pemenang. Akhirnya banyak jalan terbuka, aku kerja sebagai protokoler gubernur. Nanti mungkin Nesha bisa tuh sedikit mencontoh jejak aku. Setelah jadi protokol gubernur, mikir-mikir nih, kayaknya tanggung ya kalau cuman batas Bengkulu aja. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut pemilihan Putri Indonesia. Alhamdulillah tahun ini aku dipercayai untuk mewakili tanah kelahiran aku, Bumi Rafflesia Bengkulu. Tahapan sebelum grand final di ajang pemilihan Putri Indonesia itu ngapain aja Kak? Jadi sebelum grand final nanti kita ada prakarantina dan karantina. Prakarantina itu kita masih boleh keluar Nesha. Sedangkan kalau karantina kita sudah benar-benar stay di satu tempat. Kemarin kebetulan kita di Westin. Dengan kegiatan ya seperti materi, beauty class, namanya dunia perpageanan. Jadi masalah kecantikan itu nomor satu, ya kan? Ternyata bukan cuman modeling catwalk-catwalk doang teman-teman. Ternyata ada beauty, kecantikan. Itu kalau kita mau ikut Putri Indonesia itu tingginya minimal berapa Kak? Tingginya 168 cm. Tinggi banget teman-teman. Semoga Nesha bisa setinggi itu, bahkan lebih. Amin. Soalnya pasti Nesha dong. Pengen banget Kak ikut Putri Indonesia seperti kakak. Pasti doain ya teman-teman. Pasti bisa, amin. Pasti Nesha nanti jadi Putri Indonesia juga. Amin. Dan semoga nanti pencapaian Nesha bisa lebih tinggi dari aku. Amin. Suka dukanya gimana Kak ketika di karantina? Oke, jadi sukanya kita ketemu banyak teman, kita happy-happy, kita belajar bareng, kita bisa tahu hal-hal yang baru sama-sama. Kalau dukanya paling nggak ada dukanya sih Nesha, cuman setelah grand final, jadi kita harus yang tadinya kita bareng-bareng, sama-sama, kita pisah ya kan, kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, ke realita kehidupan. Dukanya di situ sih, karena kita sudah harus memutus tali silaturahmi yang kemarin benar-benar tiap hari intens gitu. Overall semuanya suka sih. Ternyata teman-teman tidak seram ya, happy bahkan happy, bertemu bener. Dengan teman-teman yang baru. Benar sekali. Hal yang paling berkesan Kak selama kakak mengikuti perlombaan Putri Indonesia? Yang paling berkesan adalah ketika aku bisa
tadi mendapatkan hal yang baru, dan aku ketemu Miss Universe, Miss International, ya kan, Miss Supranasional yang belum tentu nanti aku bakal ketemu sama mereka lagi, karena yang identik itu kan masalah perpejanannya. Jadi yang paling berkesan untuk aku itu aku bisa ketemu sama my idol. Kita kan kalau hidup tuh pasti punya ini ya, punya role model gitu, punya idola. Dan aku bisa ketemu mereka di ajang Pilihan Putri Indonesia. Selain itu, kesannya ya aku bisa membuka relasi Nesha. Jadi kita bisa kenal dengan banyak pihak, banyak kalangan, dari berbagai macam usia. Gitu. Teman-teman, ternyata melalui lomba Putri Indonesia, kita bisa bertemu dengan idola kita, bertemu dengan model-model lainnya yang pasti cantik-cantik. Jadi pengen deh bertemu dengan orang yang cantik-cantik, yang cuman jalannya ketemu sama orang yang cantik-cantik. Iya, tapi kamu juga bisa ketemu sama presiden, menteri. Iya, karena sebagai putri itu kita pandangan orang tuh sama gitu udah beda, Nesha. Sama seperti Nesha, orang lihat Nesha itu pasti udah luar biasa sekali anak ini. Kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Cabai rawit. Ya dong. Jumlah pesertanya itu kemarin seluruhnya ada berapa, Kak? Jadi tahun ini kita ada 45 peserta. Sebelumnya itu kita ada sekitar 30-an, tapi karena tahun ini ditambah kategori, jadi per kepulauan itu nambah. Jadinya 45 orang, lumayan rame. Gitu. Dari sekian ribu perempuan di Indonesia yang mau ikut pemilihan Putri Indonesia, terpilihlah 45 terbaik ini. Teman-teman, kalian bayangin deh, ada 45 orang yang semuanya cantik-cantik, terus kita juga walaupun happy, tapi kita takut juga nih ya, Kak. Jadi takut. Nggak usah takut. Kalau kita, yang penting itu confident, percaya diri. Kalau kita udah percaya diri, rasa ketakutan tuh pasti hilang. Jadi Nesha, kalau Nesha lagi mengalami struggle, sedikit deg-degan, Nesha harus percaya sama diri Nesha sendiri bahwa Nesha pasti bisa menjalani hal yang Nesha takutkan itu, gitu. Ya, teman-teman juga ya, jangan lupa percaya diri, karena kalau kalian nggak percaya diri, keburu gagal deh. Makanya percaya diri dalam melakukan hal apapun. Teman-teman, kita ngobrolnya santai aja ya, sambil minum. Soalnya kebetulan ini kita lagi berada di Hotel Mercure Bengkulu. Terima kasih ya Mercure Bengkulu sudah memfasilitasi Nesha untuk ngobrol bareng Kak Virgi malam ini. Ayo teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin saat menuju karantina, Kakak bawa tim berapa orang, Kak? Jadi saat tim aku itu memang dari awal sampai akhir selalu itu-itu aja, konsisten dan setia, itu ada 3 orang. Satu namanya Kak Egi, dia yang ngurusin kebutuhan pribadi aku, seperti bedak, make up, hairdo, gitu-gitu dia yang ngurus. Ada lagi namanya Mak Julito, nah dia itu yang ngurusin baju, wardrobe, apa-apa yang aku butuhin. Dan satu lagi namanya Opi, dia yang menghubungkan aku dengan orang-orang, dengan vendor, bisa dibilang vendor, dengan pihak ketiga itu si Opi. Jadi kita berempat, aku sama mereka bertiga. Gitu, terima kasih by the way. Persiapannya itu bawa berapa koper, Kak? Wah, kalau koper jangan ditanya ya, itu ada sekitar 6. Satu koper buat gaun, satu koper buat daily, satu koper buat make up, satu koper buat tas, satu koper buat sepatu. Jadi benar-benar semuanya tuh emang harus ditata, karena setiap hari timnya Putri Indonesia kita nggak boleh pakai baju yang sama. Jadi kita harus mempersiapkan baju tuh benar-benar banyak banget. Dan itu nanti kalau kamu jadi Putri Indonesia, kamu harus siap dengan hal-hal seperti itu. Teman-teman, banyak banget kopernya, ada 6. Kepake semua nggak, Kak, itu? Ada yang nggak kepake, tapi mending kita kelebihan daripada kita bingung ntar kekurangan, kan? Jadi, ya sedia payung sebelum hujan, gitu. Ini, Kak, slogan Putri Indonesia. Kakak tahu nggak nih? Kakak kan Putri Indonesia. Apa aja tuh, Kak?
Sebenarnya ada 3B, cuman di tahun kita ini ada Beautiful Heroes. Kita ada yel-yelnya, Nesha. Wow, ada yel-yel juga. Iya. Yel-yelnya itu Putri Indonesia 2022 Beautiful Heroes. Brain, Beauty, and Behavior. Gitu. Keren banget. Gitu. Mirip gak teman-teman? Mirip dong, kamu cantik. Kak, bagi dong tips untuk para pigeon lovers, terutama yang mau ikut Putri Indonesia. Tipsnya gampang banget sih, Nesha. Yang penting kita tuh percaya diri dan konsisten. Dua hal ini tuh gak boleh lepas. Karena apa? Semua hal yang mau kita lakukan itu kita butuh percaya diri dan konsisten. Kalau kita setengah-setengah, kayaknya kita gak bakal bisa dapetin apa yang kita mau, kan? Jadi ketika kamu punya sebuah goals, sebuah keinginan, kamu harus konsisten untuk menggapai hal-hal itu. Kalau konsisten, itu tuh udah mencakup semuanya. Kayak siap konsisten untuk mempersiapkan diri, mental, pikiran, ya kan, fisik, gitu aja sih, simple. Dan jangan pernah insecure. Jangan pernah insecure tuh, dengerin. Kalau misalkan ada hate comment, itu ya biarin aja. Semakin kita panas, semakin mereka itu happy. Yeay, dia panas. Iya, jadi kita gak boleh panas. Kita harus tetap slay, ya kan? Kita harus tetap shiny. Tetap pede. Tetap percaya diri, itu sih kuncinya. Itu ya teman-teman, kalian juga harus tetap percaya diri. Dan kalian kalau mau melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Iya, bener banget. Nanti kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Rencana kedepannya, kakak kira-kira bakal ngapain, kak? Oke, jadi kalau untuk di bidang apa? Entertain ini, aku mau jadiin ini tuh sebagai hobi dan bisa dibilang freelance-nya aku. Aku mau fokus ke yang lebih pasti sih, aku ada rencana mau buka beberapa usaha dan lanjut kontrak untuk kerja. Gitu. Nah, kalau kita lagi naik down nih, kita harus manfaatin. Gitu kan? Itu apalagi kalau bisnis itu peluangnya besar sekali, Nesha. Apalagi kalau misalkan kita ada hobi berpakaian, kita hobi gonta-ganti baju, mix and match. Kita bisa jual produk kita sendiri, gitu-gitu. Jadi rencana ke depan aku yaitu ada ucapan gak, kak? Barangkali ada yang mau kakak sampaikan untuk fans kakak. Nesha fans kakak loh, kak. Soalnya kakak itu cantik banget, hebat banget. Terima kasih, Nesha juga. Jadi yang mau aku sampaikan, yang pertama terima kasih untuk semua rakyat Bengkulu yang udah dukung aku dari awal sampai sekarang. Untuk semua tim-tim aku, terima kasih untuk orang tua dan keluarga. Dan aku juga mungkin melalui channel ini mau mengucapkan permintaan maaf yang belum tersampaikan. Apabila aku ada salah-salah kata, salah-salah tingkah atau perbuatan. Bahkan mungkin aku mau minta maaf karena aku belum bisa membawa nama Bengkulu naik level, but it's okay, I'll do the best for this competition. Yang penting kakak sudah memberikan yang terbaik. Iya, benar. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ya untuk kalian yang kepo. Jadi nggak kepo lagi kan, makanya tonton terus YouTube channel Nesha Sandia. Dadah! Dadah!